Ya, kembali lagi di berbagi tips. Kali ini saya akan berbagi tips mengedit video yang praktis dan mudah. Ya, dengan aplikasi video editor. Ya, inilah tampilannya seperti ini. Bagaimana videonya mau dibuat cepat ataupun lambat. Ini contohnya. Oke, ini seperti ini. Jadi diklik, dipilih salah satunya. Dipilih. Ini adalah salah satu dari contohnya. Contoh dari videonya itu sendiri hasilnya seperti ini. Fast motion. Ya, seperti itu contohnya. Terus ini untuk memperbaiki video yang tidak pas ini. Misalkan videonya terbalik atau apa, bisa diputar di tampilannya di aplikasi ini. Ini sebagai contohnya. Oke, kita lihat. Oh ya, nih. Sebagai contoh udah di sini. Bisa masukkan MP3, masukkan gambar, membalikan video. Juga bisa di sini. Terus memotong video, mendiamkan video, berarti mematikan suaranya, match video, video dan sebagainya. Menggabungkan video, apa? Menjelaskan video dan sebagainya ada di sini. Cukup praktis. Dan ini bisa ditemukan di aplikasi Play Store. Kelemahannya saja mungkin karena banyak iklannya di sini. Terus sama untuk video ke YouTube mungkin hasilnya kurang terlalu bagus ya. Pengalaman saya pakai begitu. Oke, sekian berbagi tips mudah untuk mengedit video dengan video editor, dan sampai jumpa di berbagi tips lainnya. Bye.